Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al-Husain. Saya akan membacakan kisah Tabi'in, yaitu Ibnu Shihab Az-Zuhri, memasuki bab selanjutnya, yaitu pendapat para ahli fikih tentang dirinya. Imam Malik berkata tentang guru dan syekhnya, Ibnu Shihab Az-Zuhri, "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Sungguh aku telah mendapatkan di masjid," maksudnya masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, 70 orang yang mengatakan, "Telah berkata fulan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh apabila salah seorang dari mereka diberi kepercayaan untuk mengurusi Baitul Mal, niscaya dia akan menjadi bendahara di sana. Oleh karenanya, aku tidak pernah mengambil sedikit pun ilmu dari mereka, karena mereka bukanlah ahlinya." Az-Zuhri datang kepada kami ketika dia masih seorang pemuda, maka kami pun berkerumunan di depan pintu rumahnya. Maksudnya, banyak orang berkerumun dan berdesak-desakan di sekelilingnya, karena banyak mereka ingin menuntut ilmu darinya. Al-Laits bin Sa'ad, seorang ahli fikih di Mesir, mengatakan bahwa salah seorang sahabatnya pernah berkata kepadanya, "Aku pernah bersama-sama dengan Ibnu Shihab dalam suatu perjalanan dan dia sedang melaksanakan Saum Asyura. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Mengapa engkau saum sedangkan engkau berbuka pada bulan Ramadan jika engkau sedang dalam perjalanan?' Maka Ibnu Shihab Az-Zuhri menjawab, 'Sesungguhnya bulan Ramadan bisa digantikan pada hari-hari yang lainnya, sedangkan Asyura akan terlewatkan begitu saja.' Berikut ini Rabi'ah Ar-Ra'i sedang menyelenggarakan majelis di Madinah. Dia sedang meriwayatkan dan mengajari murid-muridnya. Tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan bahwa Ibnu Shihab Az-Zuhri telah tiba di Madinah dari Syam. Maka Rabi'ah Ar-Ra'i langsung berdiri dan menyalaminya untuk menyambutnya. Lalu mereka berdua masuk ke rumah dewan, yakni tempat untuk menjamu tamu di Madinah, dan tidak keluar sampai waktu asar. Ternyata telah terjadi suatu majelis ilmu dan percakapan yang kaya akan ilmu di antara mereka berdua. Kemudian mereka berdua keluar dan masing-masing dari mereka mengutarakan pandangannya tentang sahabatnya itu. Rabi'ah Ar-Ra'i berkata, "Aku tidak pernah mengetahui bahwa seseorang mencapai derajat keilmuan yang setara dengan Ibnu Shihab." Sedangkan Ibnu Shihab berkata tentang Rabi'ah Ar-Ra'i, "Aku tidak pernah menyangka bahwa di Madinah ada orang sepertimu." Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka berdua. Tidakkah para ulama kita mendengar berbagai kalimat dan sanjungan yang mendamaikan hati ini, serta tidak mengobarkan kemarahan di dalam hati, sebagaimana yang sering terjadi pada zaman sekarang ini? Setiap orang dari mereka memuji ilmu sahabatnya dan memuliakannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat." Syekh Ibnu Shihab ini suka bercanda di dalam majelisnya dan di antara murid-muridnya. Suatu ketika seseorang di antara mereka bertanya kepadanya tentang suatu hadis. Lalu dia mencela murid-muridnya seraya berkata, "Kalian telah meninggalkan ilmu sampai kalian menjadi seperti kantong air yang telah rusak. Tapi kini kalian mencarinya.
Demi Allah, selamanya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan." Maka murid-muridnya pun tertawa, dan berlangsunglah senda gurau dari majelis itu karena begitu kerasnya celaan dari guru mereka atas kurangnya kesungguhan dan kegigihan mereka. Kemudian dia pun ingin menyempurnakan murid-muridnya dengan sesuatu yang dapat memperkaya keilmuan mereka, karena dia khawatir mereka akan merasa bosan dan berpaling dari hadis. Maka dia berkata, "Bawalah kemari syair-syair kalian dan hadis-hadis kalian, karena sesungguhnya telinga memerlukannya dan jiwa pun memiliki nafsu." Tarikhul Fikhil Islami menyebutkan tentang kebesaran Ibnu Syihab Az-Zuhri dan murid-murid yang merupakan hasil dari didikan kedua tangannya, di mana mereka adalah para imam fikih pada abad kedua Hijriah. Mereka menguasai penyebaran ilmu, duduk di depan majelis untuk memberikan fatwa, serta mendirikan madrasah-madrasah fikih di antara murid-muridnya yang paling terkenal dan kemudian menjadi para ahli fikih bagi umat muslimin ialah Malik bin Anas, Nu'man bin Thabit, Abdurrahman bin Amr al-Azza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Abdul Malik bin Juraih, dan Sufyan bin Uyainah. Kewafatannya. Setelah kehidupan panjang yang dipenuhi dengan ilmu dan sunnah, dan setelah 70 tahun lebih, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, mencatatnya, mengajarkannya, serta menyebarkannya di setiap tempat yang menjadi pijakan kedua kakinya. Ahjurih pun wafat di sebuah desa yang bernama Syaghab di perbatasan antara Syam dan Palestina. Dia berwasiat agar dimakamkan di tengah jalan supaya setiap orang yang melalui jalan itu akan selalu mendoakannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Az-Zuhri dan menempatkannya di taman-taman syurganya yang luas. Dia wafat pada tahun ke-24 dari abad kedua Hijriah. Demikianlah kisah akhir dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.